Yang Ida cintai dan hormati, Ida mengaturkan permohon maaf dan maaf jika selama hidup Ida ini telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik kata-kata Ida yang kurang berkenan atau perbuatan Ida yang tidak pantas. Ida lakukan pada Papa dan Mama. Di saat yang baik ini, Ida mohon izin, mohon restu untuk dinikahkan dengan kekasih pilihan Ida, pria yang Ida cintai, pria yang bernama Dion Hidayatin, Bapak Didik Sarkolimudi. Anakku Ida, Papa dan Mama memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan serta mendoakan semoga hidupmu nanti senantiasa rukun, damai, sejahtera dan penuh keberkahan dari Allah. Anakku Ida, di saat yang baik ini, insya Allah sebentar lagi Papa akan menikahkanmu dengan kekasih pilihanmu bernama Dion Hidayat bin Didik, Bapak Didik Sarkolimudi. Semoga ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai kita semua. Sometimes you feel like giving up, giving up. It's not easy being far away from love. But don't forget the voice inside your head. We never really dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nurfa Yuda Rahmasari binti Bapak Masuri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.